Teman-teman, jumpa lagi di channel Hunting Pesawat. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya pada sehat selalu. Baik teman-teman, video kali ini kakak akan menampilkan beberapa pesawat helikopter yang sedang berada di helipadnya masing-masing, yang berada di landasan kebun durian teman-teman. Tuh, banyak pohon durian di sini teman-teman. Wah, baik teman-teman, ayo kita lihat penampakannya semua jenis helikopter ini teman-teman ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, mohon dukungan dan bantuannya bagi yang belum untuk klik tombol subscribe, boleh di like, boleh di komen, boleh juga di share. Jangan lupa aktifkan loncengnya teman-teman. Ayo teman-teman, kita lihat satu persatu nih. Sini paling depan ada pesawat yang ada pilot dan ada prajuritnya membawa senapan, siap menyerbu. Musuh. Sini ada pesawat pemadam kebakaran untuk membantu kalau ada kebakaran hutan. Ikut mengamankan. Nah, di sini ada pesawat helikopter polisi, teman-teman. Ini untuk mengamankan situasi jalanan yang macet atau ada sesuatu yang terjadi di lapangan. Dan yang ini ada pesawat TNI. Wah, mantap teman-teman ya. Keren. Teman-teman. Lanjut, ini juga pesawat helikopter Loreng. Punya tentara pasti nih ya Lorengnya. Sama juga dengan yang ini. Masih helikopter Loreng juga, teman-teman. Ini juga pesawat jenis apa ini? Hawk. Punya militer juga nih, teman-teman. Gagah ya. Wah, kalau ini punyaan SAR. Oh, rescue ya. Bagus. Ini ada warna biru ya, luar biasa bagus. Ini ada Apache berwarna merah cerah teman-teman. Selanjutnya ini ada Basarnas warna oranye atau jingga. Keren. Ada helikopter polisi berwarna putih. Bagus. Ini ada pesawat tentara Loreng lagi soalnya ini teman-teman ya. Oh, kan. Nah, kalau yang ini helikopter untuk bertugas di gurun. Karena warnanya sama coklat teman-teman ya. Oke, ini juga ada jenis Apache pesawat helikopter penyerang. Belakang ada Navisio warna abu. Helikopter Navisio keren ya. Dan yang ini punya polis SWAT